Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Makasih. Hei. Siap. Oke teman-teman, kita kembali ke rumahnya Pak Dodo. Katanya Pak Dodo dapat ular hasil rescue ya di dekat rumahnya. Kita coba lihat ular apa yang Pak Dodo tangkap. Karena belakangan ini banyak ular-ular yang masuk ke area pemukiman, teman-teman. Kemana, mana Dodo nak? Ada Parel, Bramasta. Nah, teman-teman, Pak Dodonya baru pulang dari sawah ya. Hujan, hujan. Pasti kemarin itu nubah beja teh sahanya nama motor Mio teh udah panggil di itu di kaler di si Mames urang manggihan anak kobra king kobra cina ge terus nu gede na ya di deket tower non tower itu teh non itu bing bin. Dah pasti mulai lali ya, atas lali ya. Kemarin papa saya pas ditangkap sama Kang Denny. Awas kadek. Porosot ke ne? Urulukeun. Bayi king cobra, teman-teman. Nih. Namun ini ukurannya sudah agak besar ya. Berbeda dengan yang ada di rumah. Ini kemungkinan sudah berusia 1 atau 2 bulan. Karena ukurannya sudah besar. Terima kasih.
Ima berarti tihula mah. Jadi ya. Pegaran tihula. Lalaknya. Ukurannya itu rada panjang, Ima terus rada badan. Thank you.